Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar baru saja ada kabar terbaru tentang update penetapan PPPK untuk guru dan tenaga teknis dari dua kantor regional ini. Buat teman-teman yang sedang mencari informasi perkembangan penetapan PPPK ya, silahkan, ada dua kantor regional lagi nih terbaru lakukan update nih PPPK. Semakin banyak yang di ACC maka SK semakin cepat untuk dibagikan. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Kita mulai dengan kantor regional yang pertama, yakni Kanreg BKN 7. Ini adalah perkembangan penetapan PPPK untuk guru ya. Per tanggal 17 Juli 2023 pada pukul 17.53 WIB. Silakan saja teman-teman sesuaikan dengan daerah masing-masing. Yang pertama ada Provinsi Sumatera Selatan ini ya, untuk di ACC sudah 3.351, sementara usul masuk 3.512. Jadi ini masih ada BTS 76. Dari Provinsi Sumatera Selatan hingga Kota Prabu Mulih. Untuk Prabu Mulih ini hampir 100% ya, masih BTS 5. Selanjutnya kita mulai lagi dari Provinsi Jambi hingga Kota Sungai Penuh. Di sini yang belum 100% adalah Kabupaten Kerinci. Ini masih ada BTS 2 ya. Untuk yang lainnya ini sudah 100% di ACC. Kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini masih kurang satu ya, proses verifikasi satu. Sementara Kabupaten Seluma juga sama ya, proses verifikasi 2. Yang lainnya ini sudah 100%. Selanjutnya adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini di sini sudah 100% ya, sampai Kota Pangkal Pinang. Dan kita lanjutkan dengan perkembangan penetapan PPPK untuk tenaga teknis, masih Kanreg 7 BKN. Kita mulai dari Kabupaten Empat Lawang. Silahkan ini disesuaikan dengan daerah masing-masing hingga Kota Palembang. Kemudian ada Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur Lebong, Rajang Lebong, Seluma, Bengkulu. Selanjutnya Provinsi Jambi, Batanghari, Kerinci, Muaro Jambi, Sarolangun. Kemudian selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur. Ini sudah banyak yang 100%. Dan sekarang kita lanjutkan ke kantor regional 13 BKN. Progres perteknik PPPK untuk tenaga teknis per 16 Juli 2023 pada pukul 21 WIB. Yang pertama adalah pemerintahan Aceh, Aceh Barat, ya Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Lues, Ngan Raya, Pidi, Pidi Jaya, Lok Sumawe. Ini sudah banyak yang 100%. Total untuk tenaga teknis adalah sudah mencapai 96,8% atau sekitar 3,2% lagi ini bakal selesai. Kita lanjutkan untuk nih PPPK guru, masih di Kanreg 13 BKN. Silakan teman-teman sesuaikan dengan daerah masing-masing, dimulai dari pemerintahan Aceh hingga Kota Subulu Salam. Ini juga sudah banyak yang 100%. Total semuanya untuk nih PPPK guru ya, ini usul masuk 9.583, ini divalidasi 9.357.
total masuk 97,6%. Ya, itulah informasi hari ini ya tentang dua kantor regional BKN untuk Kanreg 7 dan Kanreg 13 ya, maaf bukan 8 tapi 13 sudah lakukan update terbarunya. Semoga saja teman-teman ya yang sudah 100% di ACC segera dibagikan SK PPPK-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.